Halo, ayo YouTuber lagi nih sama aku, Tina. Ya, hari ini aku balik lagi nih dengan MV Reaction. Hari ini yang mau memberikan MV Reaction itu adalah dulu. Sebenarnya sih mukanya masih muka lama ya, wajah-wajah lama. Tetapi kali ini nih mereka membentuk satu grup baru yang diberi nama HND. Ya, ini merupakan sekitar dari nama keduanya, yaitu ada Lee Han Gil dan juga Nam Do Hyun. Mungkin udah tahu ya, mereka adalah mantan member dari X1, dimana X1 sudah resmi dibubarkan, dan saat ini mereka berada di bawah naungan Pocket Dolls Studio yang menjadi agensi mereka setelah bubar dari X1. Sebulan yang lalu ya, mereka udah debut dengan lagu yang adalah To Work Together gitu. Cuman kali ini mereka hadir dengan single terbarunya yang berjudul Unfamiliar. Mereka merilis MV-nya kemarin pada tanggal 30 Maret 2020. Lagu Unfamiliar ini merupakan lagu ciptaan dari Nam Do Hyun sendiri, dibantu dengan KM Boy yang juga menciptakan lagu Monday to Sunday-nya di Produce X101. Ini tuh membuktikan bahwa Nam Do Hyun ini memang benar-benar genius idol ya. Kita tahu dia itu jago menciptakan lagu sejak sebelum masuk ke Produce X101, dan saat ini usianya masih 15 tahun. Hampir 16 tahun ya untuk usia Amerika. Kalau di Korea mungkin hampir 17 tahun. Oke, langsung aja kita tonton MV terbaru dari HND dengan judulnya adalah Unfamiliar. Aku gak nyangka ya, soalnya dia bisa bagus gini ya. Apalagi pianonya. Liriknya dalam banget sih. Oh,
Aku suka rapnya lah. Ya, ket ya. Ket HND ya. Oke, kita baru aja tonton MV terbarunya dari HND ya, dengan judulnya adalah Unfamiliar. Kita bahas genre musiknya. Genre musiknya ini lebih ke ballad ya, ballad sama R&B karena ada rapnya dan diiringi sama piano. Kita kalau lihat MV-nya emang full dengan Nambeon sama yang girl ini main piano sambil nyanyi, dan ini surprise banget sih buat aku karena Nambeon ini terkenal banget sama rapnya kan, tapi ternyata wah, dia vokalnya juga cukup bagus di sini gitu, mengimbangi si Hangyul gitu walaupun mungkin cuma duo. Dan energi lagunya yang mellow itu berasa banget, liriknya juga, liriknya itu kan mengisahkan tentang seseorang yang dia itu kayak mengingat masa-masa sebelumnya yang gimana dia bisa biasanya melewati hari-hari itu bersama dengan seseorang, tapi saat ini orang itu sudah nggak ada gitu, dan ini yang perasaan familiar gitu, yang nggak biasa gitu, ada yang aneh. Dan ini adalah lagu ini lebih mengisahkan tentang dia yang merindukan sosok itu yang sudah tidak ada gitu, dan hari-harinya harus dilalui tanpa orang itu dan harus melewati berganti musim, dan dia ingin mengembalikan lagi kenangan itu dengan orang itu. Banyak banget sih fans ini yang mengira bahwa memang lirik lagu yang ditulis oleh Nambeon ini tuh lebih mengisahkan curahan hatinya gitu, dimana saat ini udah gak bisa bersama lagi dengan member X1 karena mereka harus ubah dan harus jalan masing-masing, dia aja yang masing-masing kamu sepuge gitu, bener menyindikan sih gitu. Dan auranya tuh berasa banget dari MV-nya, walaupun MV-nya tuh sederhana banget tapi dapet banget. Mungkin sih HND ini bakalan merilis album debutnya ya, karena selama ini mereka hanya merilis single gitu. Kabarnya sih mereka bakal merilis album debutnya pada tanggal 8 April 2020. Jadi aku ucapkan selamat nih buat HND yang udah merilis single Unfamiliar. Mungkin ini bakalan single ini masuk ke dalam albumnya ya nanti ya. Ya, kita tunggu aja sih debut albumnya gitu, dan pasti juga dinantikan oleh banyak fans, terutama para fansnya X1. 1.8 ini juga masih juga cukup sedih gitu, karena X1 ini gak bertahan lama gitu ya, mereka harus jalan masing-masing gitu. Dan saya yakin bahwa banyak fans yang mereka mensupport member X1. Oke, demikian dulu nih MV reaction aku terhadap lagu dari HND Unfamiliar. Thank you semua for watching. Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe ya. Klik tanda lonceng untuk dapat notifikasi video aku berikutnya. See you and bye.